lagi Adam. Adam, Adam. Hey, Adam here. One. Okay, hari ni Adam nak buat apa? Okay, memandangkan hari ni adalah hari hari Senin, hari penghulu segala hari di office ni, hari-hari masuk kerja, hari pertama. Adam nak buat konten yang orang kata kalau kelemahan ni kita jadikan kelebihan. Orang tak tahu yang Adam boleh buat manual. So hari ni Adam nak tengok reaction AI team ni macam mana Adam bawa manual. Jangan cakap banyak-banyak, kita jump to the video. Let's go. Okay Farida. Iya. Yeah. Aku nak ajar hari ni. Ajar aku? Reaction Adam bawa manual. Tapi pusing depan ni je. Mana aku pusing lalu serius depan sini. Hang nak buat manual? Hang rasa aku boleh buat manual tak? Dia, memang aku boleh buat tangan sebelah tapi dia kalut lah sebab hang buka ni. Kan gitu kan? Hang free tak? Free je. Jom. Let's go. Okay, sekarang kita tengok. Hari dah tak percaya ada boleh buat manual. Okay, let's go. Okey, sebab kan Manis ada juga kat sini, kita ajak Manis sekali. Tak manis lah, berdua je dengan Farida. So kita ajak kamera kat sini. Farida dengan Manis, let's go. Malah leluk Farida. Aku kena duduk sikit. Duduk sikit macam. Balah habis. Macam buat kuih. Okey dah. Balah habis. Okey, hari ni Farida, Manis dengan Adam nak dia orang nak tengok macam mana ada bawa manual. Adam, elok steering ni berat Adam. Boleh. Okey. Tak aku pergi. Dah sabarlah. Okey. 3. 2. Sampai berat bodoh steering ni. Okey. Allahuakbar. Jangan lambat. Cinggir. Oh my god. Okay. Pengalaman daripada Farida. Pengalaman dia mungkin ni first and last lah aku naik dengan kau. Dengan kau dah ragu-ragu sikit dah. Dengan Juni je aku kat belakang dengan Doa. Aku nak undur je. Nak masuk parking. Lewu. Baik, mentak-mentak kecil buat dulu. Kacau. Hari tu aku punya lah berat. Aku tolong Mak Wei support. Mak Wei pun tarik.
Okay, itu saja daripada Farida dan Manis. Thank you so much sebab luangkan masa. Ada lagi orang lain hari ini. Nak panggil Aris. Wow. Okay, kita pergi ke seterusnya. They look away. Okay. Okay, kali ini kita ada Aris. Wey. Petang apa ni buat konten dengan Aris ni? Allah. Saya selalunya kalau pergi mana-mana dengan Adam kan. Saya tu pergi lagi naik kereta ke apa. Pakai seatbelt tu. Main nyoak ke. Dia, saya impress. Saya terpegun. Saya macam, dia bagi saya inspirasi lah. Macam Adam ni. Ya kan eh? Saya puji lah dia. Saya respect. Sebab dia boleh bawa kereta, bawa motor apa semua. Saya tu pergi. Dia macam bagi kesedaran kat saya ni. Gila lah Adam. So, Alhamdulillah konten ni dia buat hari ni. Tapi ni pun berdasarkan apa yang Rif pernah beritahu Adam. Gunakan kau punya ni sebagai kelebihan kau. InsyaAllah boleh, boleh, boleh. Nah, dah ambil lah semua first benda. Content ni? First content. Okay, kita akan tengok. Okay, tu. Yakin? Okay, sekarang ni guys. Kita kena reverse dulu tau. Okay. Adam, Allah. Allah, gila lah Adam ni. Gempak tu. Aku memang respect mu habis. Respect is a big thing. Alhamdulillah. Sebab Adam selalu fikir, kalau aku macam ni takkan aku nak act like aku ni steam macam ni. Aku ni nak juga betul, jadi betul, orang betul, macam betul. Biasa. Lepas tu main PS4 ke apa ke. Aku main kat rumah-rumah di buat content reaction tu ke. Dia bagi controller dia waktu sebab belum ni yang main PS4. Main gano Adam. Macam asyik rasa salah pulak. Main nak tunjuk. Gila nampak betul Adam ni. Boleh tu. Dia nak dengan tak nak. Bagus lah aku dengan Adam. Dia just nak dengan tak nak je. Selalunya macam and kadang-kadang adalah orang downgrade tu. Tapi kita terimalah sebab jangan kena terima lah orang cakap. Betul, tapi korang janganlah downgrade orang pun semua. Saya tak pernah nak downgrade orang ni. Signal, seatbelt, brake, wash. Mu gempak tu, lagi power pada. Okay, ada lesing. Dia, Allah. Okay, beres. Saya pernah tanya Adam, Adam macam mana membawa manual. Mana kau yang pandai? Ini tunjuk hari ni, dia buktikan. Okey, apa pandanganmu kalau ada segelintir orang yang macam downgrade and then macam mengkritiklah orang yang kurang upaya ni bila Allah dia nak buat sesuatu tu tapi orang ni macam tak yalah buat. Nanti jadi macam ni, dia mengkritiklah. Apa pandangan tu? Pandangan saya sejujurnya salah. Tak boleh nak downgrade orang. Lepas tu dia tidak diminta untuk lahir begitu. Macam Adam dia dulu tangan dia function, tapi sekarang dia talih. Tapi boleh dah, benda tu boleh diubati apa semua kan. Benda tu boleh diubati. And Adam dia tidak minta gini. Jadi kita tak tahu. Di dunia mungkin dia macam ni, tapi di syurga dia darjat kita lagi tinggi daripada kita. Jadi kita tak boleh nak downgrade orang. Sentiasa orang kata support lah. Support each other, fikir baik-baik. Sebab we are not God kan? Betul. Semua tu Allah punya. Jadi ada kelebihan dia kat mana-mana. Macam mungkin Adam ada lebih dia dari segi amalan ke apa ke. Kita just manusia di dunia ni, tak payah nak kritik lah apa semua. Itu menambahkan dosa kita saja. And that's why saya respect gila kat Adam. Dia tempuhi apa semua. Dia kuat kan. Orang kata macam-macam pun dia buat bodoh je. Bagus Adam. You earn my respect. Terima kasih tu. Yang cuba kau. Tak ada. Terima kasih. Okay, kita terima kasih pada Riz. Kita pergi korai terakhir. Let's go. Okey, kali ni kita ajak Mak Khan and then kita ajak Aira. Sebab ini je yang free and then yang lain tengah busy shoot content. Yakin tak? Tak apa. Jom. Kita try yang terbaik dan kita buat kata kandar kali ni. Kita tengok. Hoi. Okey, kali ni kita ada Mak Khan dengan Aira. Aku tak kekeh, cik. Mu tak yakin aku ke dah? Mu. Aku tak boleh gelo. Boleh. Aira.
Aira nanti muat kau ni saku saya dia dah yang kalau mati. Belum main main game pasal lume. Muat dia aku saya dia bodoh. Aku tak yakin aku. Lume aku tak macam mus benar lume aku saya mus aduh lume lume. Okey tu. Boleh mak okey. Ha. Dia pertama dia. Pada aku lupa main dua. Dia balanya ada bapak. Get down. Get down. Hey. Hey, ada 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 ada. Tak boleh, tak boleh, 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 boleh. Aku tak boleh. Aku memang dilahirkan untuk buat manual, Mak. Bukan. Bukan. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Macam roller coaster. Okey, aku nanya satu soalan. Bolehkah aku drift? Boleh. Maknanya aku boleh jadi hero. Boleh. Mu boleh tukar dengan apa ni? Mu ayat ke Kak Syah? Oh, boh drift. Bukan Kak Syah, Yusuf Aslam pun boleh. Yusuf Aslam? Maknanya aku boleh drift lah. Boleh. Lepas ni aku boleh beritahu balik lah. Boleh. Aku approve. Boleh. Okay. Tengok CJ kamu. Mak dan Aira. Mana CJ kematian kami? Kau akan masuk untuk Adam dan itulah kita outro dia. Let's go. Itu saja konten kita pada kali ini. Adam minta maaf kalau Adam tak sempat nak buat yang lebih ramai. Sebab Adam nak buat mini apa semua, tapi mini busy sikit. Adam minta maaf and Adam tak sempat. And Adam nak minta maaf kalau Adam ada salah silap dengan viewers, Adam ada salah silap terkasar bahasa ke apa dalam konten, Adam minta maaf. And then satu lagi, Adam road to 100k. Korang like, comment, share and subscribe. Adam doakan yang terbaik untuk korang, Adam doakan terbaik untuk Adam. InsyaAllah kita sama-sama berjaya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Support semua A-Team and bye-bye, I love you.